Ya, ini kita jalan-jalan ke Plunyon ya. Nah, ini Plunyon Kali Kuning. Nah, ini pintu masuknya di Plunyon Kali Kuning. Pintu masuknya kayak gini. Wah, harga tiketnya berapa ya tadi, lupa. Dan ini konservasi elang Jawa. Ini loketnya. Plunyon Kali Kuning. Ya, ini kita berada di Plunyon Kali Kuning. Ya, paling ujung ini. Ya, sana masih bisa ini sebenarnya. Tapi kayaknya bahaya ya. Karena ini masih statusnya ya siaga, ini masih di akhir Januari 2022. Kita jalan-jalan aja seperti biasa. Ya, jangan lupa ikuti terus menjelajah seperti biasanya. Klik like, subscribe, komen mau kemana ya. Kayaknya dari situ, Pak. Nah, ini tepinya kayak gini, batuannya, pasirnya yang asli dari sini ya. Ini asli dari sini, no, lihat. Pasir yang kayak buat bangunan itu, ini melimpah sekali di sini. Nah, ini melimpah sekali bahan bangunan pasir. Ya, bisa dilihat ini batu-batunya besar ini. Nah, itu Gunung Merapinya, itu dekat sekali. Terus ini berada di tengah lembah, tengah tebing. Ini kita berada di Plunyon Kali Kuning. Ini berada di tinggi sekali, sekitar hampir 50 meter lah ke atas itu. Jadi saya di tengah-tengah sungai ini. Sana juga tinggi lagi. Nah, jadi sebenarnya ini area berbahaya. Tapi udah mulai dibuka pelan-pelan wisatanya, jadi ya tetap harus waspada ya, teman-teman. Nah, ini ada rock standing dan kita menyusuri sungai pelan-pelan ya, sungainya jauh ini. Nanti ini sungai apa nanti bisa dilihat di teks saja ya. Ini informasinya saya lengkapi. Nah, ini sungainya. Tapi jernih. Jernih sekali. Ya, jalan tadi ke arah tebing tadi cukup curam ya. Nah, ini harus lewat-lewat kayak gini, harus hati-hati rawan longsor karena ini pasir bangunan. Nah, rawan longsor ini, bisa dilihat. Nah, rawan sekali. Dan lewatin lembah-lembah kayak gini, jadi harus sabar karena pintu masuknya di jauh sana. Dan tinggi sekali, 70 meter. Ini tampungan air hujan ya, tampungan dari lahar dingin dari atas sana, kemudian di kontrol di sini ada kontrolnya ya, tapi kalau nanti melimpah dia ke sini terjun ya, dan mengalir ke sampai ke hujan.
ngalir ya sampai ke Jogja. Ya, hati-hati di sini ya. Pelan-pelan. Ini pipa air ini. Bukan pipa fiber, fiber optik, tapi air. Nah, ini ada airnya ya. Pipa air minum itu kayaknya dari puncak. Kayak kabel fiber optik ya. Ternyata bukan. Nah, ini damnya tadi. Dam airnya tadi tinggi sekali. Ya, tadi kita di situ. Ya, jaraknya jauh sekali ini. Nah. Ini airnya irigasi juga. Nah, ini tadi yang limpahan dari air atas tadi sana. Ya. Itu kalau deras sini terus jadi lahar dingin. Oke, tinggi sekali. Nah, sudah kira-kira ya 100 meter lah kalau dari bawah. Nah, itu tadi ya. Jalan pelan-pelan nih. Itu ada motor dari sini ya, motor platnya AB asli Jogja dari Sleman. Ini buat warga aja, warga pendah, warga asli sini mau nyari rumput ya, boleh sampai sini. Ya, kalau wisatawan ya harus ya sampai di loket aja. Nih, airnya bersih kan. Coba kalau kita miara ikan di sini, wush, mantep ini. Airnya melimpah, ini bersih, belum ada ikannya, karena masih sumber ya. Nah, ini kita masih jalan, ini jalan jembatan tadi awal masuknya. Ini jembatannya, jembatan kali gunung. Lihat tinggi sekali. Ini sana arah ke Jogja, ya arah ke Jogja. Kemudian arah Merapinya di sini, nah itu dia. Nah. Tinggi sekali, jadi harus hati-hati. Nah, itu Gunung Merapinya. Nah, ini ketutupan tadi, sempat ketutupan. Anginnya semeribit. Nah, itu ada lagi jembatannya. Di sini ada Sekunyon Wetan, saluran sekunder Klunyon Wetan A307HA. Oh iya, ada prasastinya di sini. Yo, lanjut. Nah, ini jembatan yang kedua tadi. Sudah langsung sampai jembatan. Jalur evakuasi arah ke sana sudah sangat jelas. Kemudian di depan sana ada pintu keluar. Nah, ini pintu keluarnya. Di sampingnya ada playground. Playground dan sini ada pembatasnya yang agak menjorok nih, ngeri. Pembatasnya malah jorok ke arah luar. Nah, sana itu juga nih, juga dalam. Nah, itu tadi sungai yang di bawah.
terus harus tembus ke sungai yang sana itu. Oke, itu ada playground, playgroundnya seperti itu. Ya, biasanya sih ya buat berduaan. Kalau keluarga, aduh, harus hati-hati lah, ekstra hati-hati untuk sampai ke sini. Agak rawan di bagian belakang sana tadi. Ya, tapi asik pemandangannya. Ya, kemudian pintu keluarnya kayak gini. Nah, ini pintu keluar. Oke, kita nanti jalan-jalan lagi entah kemana. Silakan ditunggu aja video berikutnya.